guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel Omiski Vlog guys. Kali ini Omiski mau review tempat buat sembahyangan di Taiwan ya guys ya. Ini saya sudah berada di depan tempat sembahyangan. Oke. Gimana sih caranya? Ikuti terus Omiski ya guys ya. Halo guys, ini review tentang sembahyangan di ini. Jadi gini guys, saya review sebisa saya ya guys ya, setahu saya. Jadi sekarang kan lagi sembahyangan musim dingin ya guys ya. Jadi ini habis membakar dupa dari sana, terus dibakar di sini guys ya, ditancepin. Terus setelah itu nanti nyembayangin di sana guys, di sana. Terus dari rumah itu udah membawa masakan atau buah ya guys ya. Setelah selesai membakar, terus juga nancepin lidi di sana juga guys. Setelah itu dia ngambil duit-duitan beberapa kepok, terus dibakar di sini guys, di sini. Jadi di Taiwan musim dingin pun ada sembayangannya guys, karena udah tradisi mungkin ya. Jadi gitu aja guys, simpel kan.